Lalu tak susuri, tak susuri. Oh, buat apa berputar? Sudah satu tahun kejadian kecelakaan ini, terus apa yang diharapkan? Kalau udah satu tahun ini berjalan, udah lama. Tapi ini nggak ada titik terangnya, nggak jelas. Jadi selalu saya ketemu tiap kepolisian itu ada laporan. Setiap ketemu kanit itu berjawabnya beda-beda. Ada yang kanit satu bilang nomor polisi belum bisa ketemu karena sinyal itu silo. Terus yang kanit satu bilang alat CCTV itu di Indonesia itu kurang canggih. Saudara-saudara kira-kira masuk akal nggak itu? Bilang apa? Terus yang ketiga, tiap kali rekam itu, tiap hari itu tutupi. Jadi paling pertama rekaman itu belum bisa ketemu. Karena itu udah, katanya bahasa istilahnya burem. Terlalu menutupi. Terus saya pernah jawab, itu karena belum bisa, karena tutupi rekaman pertama belum bisa ketemu. Itu karena apa? Petugasnya nggak laca. Akhirnya nutupi. Itu nggak bisa disalahkan, saya bilang. Jadi selama ini kepolisian itu alasannya ada-ada saja. Terus yang terakhir, ada apa? Dia Pak Polres itu gonta-ganti terus. Terus kanit pun juga. Jadi pertama kali itu Pak Bambang, Subekti. Habis itu ganti lagi. Ini sampai diganti 3 kali ya. Di balik itu ada apa gitu. Tutupnya rapat sekali. Jadi antara Disub sama Polres Surakarta kerjasama. Jadi selalu nutupi, rekamannya itu nggak mau terungkap. Yep.